لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لبيك اللهم لبيك يا الله kami menyahut seruan engkau ya Allah لبيك لا شريك لك kami menyahut bahwa tidak ada syarik bagi engkau ya Allah لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد sesungguhnya segala puji والنعمه dan nikmat لك والملك bagi engkau ya Allah bagi engkau segala kerajaan bagi engkau kerajaan لا شريك لك tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah itulah lambang atau tanda kita mari sininya iaitu kita kata ketika kita niat mula daripada kita niat ihram dengan haji atau umrah iaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik makna kita terima menyahut seruan Tuhan dah bahawa tidak ada syarik bagi Allah tidak ada sekutu bagi Allah dan kita mengaku bahawa semua itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah supaya kita dak sebut iaitu Isyak ni iaitu kita akan pergi di Arafah rukun yang paling besar sekali iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi ta al-hajju arafatu haji tu Arafah. Haji tu kena di atas Arafah. Sebab tu kita nak masuk pergi di Arafah Isyak masuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ma min yaumin akthara min an yu'tiqallah fihi 'abdan min an-nar min yaumi arafata tidak ada hari yang lebih banyak Allah taala merdekakan hamba membebaskan hamba pada api neraka min yaumi arafata daripada hari Arafah teh dan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam waqaftu huna wa arafatu kullaha mauqif. Nabi tak aku wukuf di sini dan Arafah semua tu mauqif. Semua saat itu mauqif tempat wukuf. Tempat wukuf dan apa maksud tempat wukuf iaitu mauqifud du'a. Iaitu tempat kita wukuf diri situ iaitu kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berdoa kepada Allah kita nak tunjuk bahawa supaya kita dok mengaku dalam Fatihah iyyaka kepada engkau lah ya Allah na'budu kami semua wa iyyaka nasta'in dan kepada engkau lah kami minta tolong segala semua perkara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tu kita nak masuk esok ni kita nak masuk merayu depan Tuhan nak menajak depan Tuhan kita tengok dah surah doa muka 48 di antara doa Arafah dan muka 48 tu iaitu baris yang 7 Allahumma ya Tuhan aku, ya Tuhan kami innaka tara makani ya Allah sungguhnya akan nampak tempatku ni makan ini akan nampak tempatku ya Allah wa tasma'u kalami engkau dah dengar kata-kata aku dan muka 48 tu Allahumma innaka tara makani sesungguhnya akan nampak tempat aku ni ya Allah aku duduk ni wa tasma'u kalami engkau dengar kata-kata aku wa ta'lamu sirri engkau tahu rahsia dalam hatiku wa ala niyati dan zahirku wa la yakhfa 'alaika shay'un min amri dan tidak sembunyi di atas engkau ya Allah sesuatu pun daripada urusan aku. Semua kau tahu belaka anal baisul faqir. Akau nilah, aku nilah al bais. Orang yang susah. Al faqir, orang sangat berhajat kepada engkau ya Allah. Kita nak pergi mengaku depan Tuhan kata kita ni, orang sangat teruk, sangat susah lah. Dan sangat
berhajat pada Allah al-mustaghitsul wajil, dan orang yang sangat takut pada kau ya Allah. Nah, al-mushfiku hok yang takut gum, al-muqirru hok yang mengaku, al-mu'tarif bidzambi hok yang mengaku dosa. Jadi kalau kita nak doa esok gak, kita nak wayak Tuhan, ya Allah tengoklah aku duduk ni ya Allah, aku mari dah ni. Nah, di Arafah ni dan aku duduk dengar aku duduk kata gapo. Nak wayak situ aku ni seorang hamba engkau hok yang sangat susah ya Allah. Hok yang sangat berhajat kepada engkau ya Allah. Hok yang sangat takut pada engkau ya Allah. Hok yang sangat hok yang mengaku dengan dosa ya Allah. Kita mengaku Tuhan ya Allah, aku dosa banyak. Kecek kita kecek dengan Tuhan esok. Dan hok selain pada berdoa, hok duduk sorang atau duduk dengan isteri kita ikutlah, kita mengaku depan Tuhan ya Allah, aku mari ni dosa banyak ya Allah. Dan aku wak hari bini ku ni. Dan tak ada kerana lain, mereka kerana nak ngadap pada engkau ya Allah. Nah, aku mengaku kata dosa aku banyak ya Allah. Al as'aluka mas'alatal miskin. Aku nak minta pada engkau serupa dengan orang miskin minta. Orang hak sesak minta lagu mana magalah tu. Wa abtahilu ilaika ya Allah, dan aku nak merayu. Abtahil ibtihal tu nak merayu, nak menajat. Ilai kepada engkau ya Allah ibtihalal mudhnibi. Serupa dengan merayu orang hak dosa banyak. Adzalil yang hina ya Allah. Aku mengaku dan aku nak merayu depan kau ya Allah. Supa dengan orang hak dosa banyak. Orang hak dosa hak hina. Wa ad'uka, dan aku nak doa pada kau ya Allah. Doa al-khaifid darir. Supa dengan doa orang hak takut, hak nyakit. Hak sakit. Orang sakit ya doa-doa sungguh. Orang sakit ke? Bila kita sakit kita doa-doa sungguh. Tengok orang doa hospital. Ya Allah hingalah. Dia minta sakit kan orang sakit. Kita nak doa sebanyak tu. Tak, doa aman khadu alahu unuku. Doa hak tunduk kepada engkau oleh tekaknya ya Allah. Orang hak tunduk. Tak, doa orang hak tunduk. Tunduk minta. Wa dhallaka jasaduh. Dan orang yang hina tubuh dia. Wa fadat laka ainah. Dan orang yang mengalir air mata, dua mata kerana engkau ya Allah. Wa raghima laka anfuh. Dan orang yang doa, pihak yang terpaksa kena tunduk kepada engkau ya Allah. Allahumma la taj'alni rabbi syaqiyya. Kita nak minta tu, hey ya Allah, isak ya Allah, janganlah akan jadi aku ni orang celaka ya Allah. Kecik mudah-mudah ya Allah, janganlah akan jadikan aku orang jahat ya Allah. Dah jadikanlah aku orang molek. Jangan jadi aku orang jahat. Aku nak jadi orang molek. Mai mengaku depan Tuhan. Wa kun bi raufan rahima. Ya Allah, jadilah aku ni orang rauf, orang lembut. Nah, dan jadilah rufan lembutlah kepada aku ya Allah, rahiman. Nyanyulah kepada aku ya Allah. Kita masuk nak wayak tu ha. Nak hajab doa ni, nak hajab doa. Hak doa dengan apa, doa kita. Nah, kita nak hidup sore kita, nak hidup dengan bini kita ikutlah nak apa tika tu. Nak wayak tu ha gitu. Ya Allah, nyanyulah kepada aku ya Allah. Aku mari jauh ni. Lah mari tak ada kerana lain. Melaka kerana nak tunduk pada engkau ya Allah. Mari nak minta pada engkau. Nak wayak engkau nyanyo. Nak wayak engkau apa dosa aku. Ya khairal mas'ulin, wahai Tuhan. Sebaik-baik lehok yang diminta. Wa ya khairul mu'tin, dan sebaik-baik Tuhan yang memberi. Rabbih dina, ya Tuhan kami, tunjuklah pada kami, pada kami bil huda, dengan petunjuk. Nah, wa zayyinna bit taqwa, dan hiaskanlah kami, jangok kami dengan takwa. Kalau kita nak jangok, nak molek dengan takwa kepada Allah. Tak sewi orang kata kita tu molek dengan sebab gitu ini dah. Kita molek dengan kita takwa. Orang bakat puji kita, puji kerana kita takut Tuhan. Nah, wal afaf. Nah, wal afaf ni hak juru. Dah tak khianat orang panggil. Afaf ni kalau orang kalau kecek mudah panggil, kalau duit kau anak tak pakai duit, tak apa panggil afaf. Teh, tak pakai duit, amanah panggil afaf. Ada barang tak pakai. Nah, molek afaf orang panggil. Nah, wal ghina, dan minta kaya. Minta Tuhan wik kaya kita. Nah. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Bagi engkau lah segala puji. Kalladhi takul wa khairu mimma takul. Lepas tu kita minta doa bawah tu. Hak jadi hak tak ada
Hak bukan tak penting, penting semua. Tapi Allah kawal jannah, ya Allah, aku nak minta engkau redha kepada aku. Redha ni kendir, perkenan, bahasa Malaysia perkenan. Mana puas hati kalau bahasa kampung kita kok. Nah, Tuhan setuju dengan kita. Tuhan kenal kita. Nah, wal jannah, dan nak minta syurga. Minta Tuhan esok, jangan terlupa minta syurga. Yalah, aku nak duduk syurga. Tak tahan. Panah tak ada pun tak ada apa cakap dah. Nah, dan kita merayu ke Tuhan. Supaya dengan Nabi Isa merayu. Ya Allah, in tu'adzibuhum. Ya Allah, kalaulah engkau azab kami. Kalau azab mereka, mana kalau Tuhan azab kita akhirat esok. Fa innahum ibaduk, ya Allah, aku ni hamba kau, ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika akan apun pada kami, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh kau habijak dan maha mulia, ya Allah. Kita nak doa tu, nak masuk depan Tuhan Isa ni, fak-fak kita ni. Nah, kita nak masuk dalam keadaan nak lembut hati kita. Wa a'udzu bika, dan aku nak minta jauh dengan engkau, ya Allah, min sakhatika wan nar, daripada kemurkaan engkau, ya Allah, dari neraka. Minta jauh pada celaka. Wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal, dan nak minta jauhkanlah apa perkara yang menyebabkan aku dekat kepada api neraka. Tak sih, eh, takut giduk buat barang hok tak molek giduk. Kau duk dekat kau neraka, tak ada dekat kau syurga. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, ya Allah, terimakanlah hajiku ni, ya Allah. Lihat ni kita nak minta besar kali ni. Ya Allah, terimakanlah hajiku, ya Allah. Dan masuk di Arafah Isak, ham makbula, dan nak minta semua amal kebaikan hak kita duduk sini ni hak terima tu, hak terima belakang. Tak kira kita belanja duit, kita makan, kita buat minyak kereta, kita mari, kita tak main kapal. Semua duit yang kita belanja ni buat jadi kebaikan belakang. Minta Tuhan terima belakang semua sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tu kita minta semua doa, minta Tuhan di dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia hasanah ni dunia molek. Maknanya dunia molek ni kita ada isteri yang baik, isteri solehah. Kalau ketina pula ada suami yang soleh. Dah ada rumah, ada kereta, ada mutu, tak ada anak, dah anak hab juru, dah ada beradik keluarga yang baik, dah jireh yang baik, semua tu hasanah belaka. Wa fil akhirati hasanah, akhirat hasanah. Akhirat pemolek, maknanya harta kita saat ni tu tidak menyebabkan kita dah tubik pada hati sungguh. Bukan kata-kata gitu saja. Ilahi, tengok yang mengadu tu. Ya Tuhanku, tengok ilahi, laku wa tali, aku tak kuasa. Ala sakhatik azab kau, ya Allah, tahu nak sabar ke tak bisa. Kecek ya boleh kata nak sabar, dak. Wala ghina li an rahmatik, pada rahmah kau, ya Allah. Nah, aku berhajat pada rahmah kau, nyanyi kau, ya Allah. Wala quwwata li alal bala, aku tak kuasa di atas bala. Nah, uji ya Tuhan. Wala taqata li alal jahdi, dan aku tak kuasa juga. A'udhu biredaka min sakhatik, aku minta jauh, ya Allah, dengan reda kau daripada marah kau, markah kau, ya Allah. Mamin fuja'ati nikmatik, dan minta jauh daripada marah Tuhan. Dengar terkejut, Tuhan marah lalu. Dah, kita tak say lah tu. Dah, Tuhan marah selalu menyebabkan Tuhan witimo berlaku gitu gini selalu. Dah, dah bila buat dosa kena lalu. Orang duk dengar, orang duk minta banyak mana pun tak apa. Orang tu minta ni mata. Wala tashtabihu alaihi al-aswat. Tuhan tak capu sorga-sorga. Ya man la tashtabihu alaihi al-masail. Tuhan tak capu, tak serupa di atas dia minta-minta. Dan kita minta dengan orang lain minta tak capu, Tuhan tak tukar. Tuhan tak tukar. Dan ikut orang ni minta, orang tu minta-minta hak tu lah, Tuhan tak tukar. Tak kata hak terima hak ni nama, lupa hak ni dah. Tahwala takhtilafu alaihi lughah, tak tukar lughah. Ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin. Tuhan tidak putus orang duk kacau minta. Dah. Wala tu'jizuhu mas'alatu sa'ilin. Tuhan tak lemah orang duk minta. Sebab tu kita esok dah kita minta usunguh. Minta usunguh. Minta usunguh. Ciwit kecek mudah-mudah gitu.
wa innahu layubahi bihimul malaikah qala fa yakul madza arada haula. Tuhan ka Tuhan bangga tengok no Tuhan koyak malaikat tengok no hamba aku duk minta. Nah, minta tu tak kena duk malu pun kita tak kena duk malu demo. Dah siapa pergi yang sungguh ya orang yang tak malu pun dah tak ada berasa apa. Tak ada berasa takut kata nak demo kata itu. Dah ada ya tak ada apa. Ya dengar Tuhan ya. Akhir sekali pun kata kita habis sungguh dia tak ada apa. Kita dah tu ya tak ada khabar apa. Dah tak ada khabar kata ha takut ke tak ada ada ya duk kata Tuhan dah. Ya duk minta situ. Duk minta ya Allah, ya Allah ya duk nangis cara ya tak pada apa kau orang. Dah ya tak ada kata demo duk tengok kan dah dah ya ya teruk kata Tuhan. Ha tu hok hok. Orang panggil kenteh ya lah asah dia iti ya duk situ. Iti bagi doa tu akhir sekalinya ya tak ada ya direct. Dan kita sapa situ insya-Allah Tuhan terima kita. Wajib Tuhan terima Tuhan sebut kan ud'uni astajib lakum. Meminta ada aku kurang terima. Dan Tuhan sebut kan wa idza sa'alaka ibadi apabila tanya kepada aku oleh hamba aku kepada akal wahai Nabi tah fa inni qarib. Ifa kita rasa benda tu. Tah mari di Arafah dah kena rasa. Kena rasa benda ni, rasa siapa ke kita? Allah tangih Tuhan kita tak khabar apa kata kita duk akik. Kerana kita duk nak hak dia ya. Tak ada duk tupuh orang lain. Kita duk nak kerja saat ni duk nak bagai minta nah, nak minta Tuhan apa dosa, minta apa duk taubat ila Allah. Siapa kita derek? Tak ada, tak ada tupuh, tak ada litah orang tu orang ni duk. Kau duk akik tangan gitu semua oranglah tu. Semua orang bakal duk akik tangan duk Melayu gitulah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kita sungguh. InsyaAllah bila kita sapa situ kita klik butih hati kita Tuhan apa bih dosa kita. Dan Tuhan terima doa kita. Kok kita minta kita Tuhan terima. InsyaAllah. Teh. Nah, tapi doa Tuhan ni kadang-kadang Tuhan tak wis lalu. Tuhan nak tengok. Kadang-kadang ya saya kita. Bila Tuhan saya kita ya tak terima lalu. You nak we kita doa semua. Nak we kita minta tu tanda tu Tuhan nak we rapat. Kalau orang tu Tuhan tak terima doa. Lepas tu ya rajin doa. Maka itu tanda kata. Teh. Orang tu tu Tuhan kasih pada dia. Teh ada setengah ulama kata. Kalau Tuhan ni kalau you nak kecek dengan orang tu you we rajin baca Quran. Kalau you nak tolong gapo orang. Kalau kata Tuhan nak we kita saat ni tu rajin nak kecek dengan kita you we kita rajin baca Quran tanda atau Tuhan nak kecek kita. Dan kalau lah kita saat ni tu rajin doa tanda kata Tuhan tu nak tolong kita. Nak we kita dah tu. Kalau orang tu rajin doa cek tu kata Tuhan nak buka jalan we dia. Dah. Ah itulah. Insya-Allah dah. Nak wis apa situ? Ini tanggungjawab. Nah, nak minta lah kok demo semua saat itu. Tok hok kita semua. Dan menajak Allah Subhanahu wa taala isa. Dalam keadaan kita khusyuk. Wis senak sungguh. Dah doa kita kepada Allah. Tengok. Eh doa yang tak. Ya kata doa. Allahumma ya Tuhanku, inni qad wafattu ilaik. Pada engkau ya Allah waqaftu baina yadayk aku nak nyetak diri dekat depan engkau ya Allah kita we ingat rasa gitu isa ya Allah aku nak berdiri depan engkau ni ya Allah nah Allahu akbar fi hadha fi hadha al mawdi' al sharif di tempat yang mulia ni raja'an lima indak nak bagi yang ada di sisi engkau ya Allah fala taj'alni al yawma akhyaba fi fidik. Ya Allah janganlah kau jadi apa? Illa mink. Putus apa yang melekat pada engkau lah ya Allah. Wa ughliqatil abwab. Ditutup pintu illa babak. Melekat pintu kau ya. Hari ni semua pintu. Semua tutup belaka pintu esok ni melekat pintu tu ya. Nah. Allah fala takilni ila ahadin siwak fi umuri dini. Maka janganlah akan serah aku kepada seorang pun selain daripada engkau ya Allah. Fi umuri dini pada urusan agama aku ya Allah. Dan minta Tuhan tolong kita. Wa dunia ya dunia aku tarfata'in. Janganlah akan jadikan dunia aku saat ini. Jangan akan biarkan aku duk cara sendiri. Dunia kita pun kita nak minta Tuhan duk cara dunia kita saat ini. Nah. Wala aqalla min dhalik. Wa kun ni ya Allah.
bawalah aku min dhullil ma'siyati, daripada hina maksiat, ila izzit ta'ah, kepada mulia ta'ah. Ya Allah, kalau aku ni duk buat maksiat dulu-dulu dah, ya Allah, maka engkau muliakanlah aku dengan ta'ah pada engkau. Dulu aku hina depan engkau kerana aku buat maksiat. Hari ni, ya Allah, mulia aku dengan ta'ah pada engkau, ya Allah. Haa, tu. Aku bayar duit semua ni biniku, ya Allah. Dan aku duk cari hutang dulu-dulu, duk ipong ni. Lepas tu kita buka sebelah ledung pula. Muka 54 sana tu. Pak rahmah kau. Teh gapo hok boleh mengetahui segala rahsia. Kalau ya Allah, anta Allah allazi la ilaha illa antal wahidul ahad. Khashi'a hati hok yang lembut, khashu' wa lisanan dzakira lidah, yang sentiasa disebut Tuhan.